tapi mungkin awalnya jadi Babylonia karena itu sebuah masalah yang aku hadapi sama suami berdua gitu kan. Ketika kami lagi hamil anak pertama, terus ngeliat, oh barang bayi itu pertama mahal, kedua cuma dipakai sebentar, itu kayak nggak efisien banget. Kami pikir kalau semua orang tua tuh harus beli semua barang-barang ini untuk dipakai 3 bulan, 6 bulan terus numpuk di rumah gitu kan. Kalau dari sisi keramah lingkungannya juga sangat tidak baik gitu kan. Karena banyak barang numpuk kemudian jadi sampah gitu kan. Dari segi efisiensi, oh my god, barang numpuk di rumah bingung mau dikemanain ya kan. Benar. Kadang dijual juga nilainya turun ya. Betul. Dan menjual kemana juga, effortnya tuh besar banget gitu. Jadi di situ kita pikir, andaikan ini barang-barang ini, barang-barang bayi premium ini bisa disewa, ini akan sangat membantu kita, kami para orang tua muda yang kalau ada sisa uang mendingan buat pendidikan, buat kesehatan gitu. Jadi di sebelah kita kepikiran untuk mendirikan sebuah penyewaan barang bayi namanya Babylonia di tahun 2014. Nah itu berawal dari menyewakan 8 barang milik kita sendiri. Jadi dulu aku sama suami tuh benar-benar menyuci barangnya, dia nyetir, aku jadi kenek. Kemudian aku yang jadi CS, terus dipanggil Ming-Ming tuh bingung dulu. Ming-Ming siapa sih gitu kan? Terus sampai aku tanya ke customer aku gitu kan, Ming itu ya kamu, admin. Oh admin gitu ya. Jadi benar-benar kalau dibilang merasa memulai sesuatu dari nol, ya itulah gitu kan. Jadi ngerasain banget, oh ini stroller udah dicuci rapi-rapi, dimasukin plastik, begitu dikirim ke customer, customernya komplain, ternyata plastiknya jadi jamuran. Jadi hal-hal seperti itu ya, terus simpel banget nih ketika kita merasa, wah ini aku udah 24 jam jadi bimbing, harus mikirin marketing, harus mikirin business strategy gitu. All in one. All in one gitu, sementara suami mau mikirin operationsnya, terus mau mikir, ini kita mau hire orang dari mana ya? Bingung banget gitu, itu rasanya. Menurut aku mungkin gak hanya woman entrepreneur yang merasakan seperti itu ya, mungkin any kind of entrepreneur juga merasakan hal yang sama. Dari situlah aku merasa pentingnya kita tuh punya komunitas gitu. Nah kemudian aku mulai hiring gitu kan, kita coba posting di Instagram, kita butuh customer service. Ternyata yang apply itu banyak perempuan yang customer service juga gitu. Jadi disitu aku lihat, okay, berarti bisnis ini berdampak banget nih membantu para ibu-ibu ini, sehingga ibu-ibu ini merasa karena terbantu dia jadi pengen bantu orang lain gitu kan, dengan menjadi bergabung ke dalam timnya Babylonia. Jadi the first 10 people yang kita hire itu adalah customer kita sendiri. Gemes banget ya, customer akhirnya menjadi keluarga ya. Dan di situ kita juga ada women empowerment-nya, karena kita melihat ternyata banyak ibu-ibu yang memang sedang tidak bekerja dan memilih untuk mengurus anak ya, professional stay at home moms. Ya kan? Itu mereka tetap ingin berkarya, tapi mungkin gak bisa full time. Dari situ kita memberikan mereka keleluasan di 8 tahun lalu work from anywhere. Seru, belum ada pandemik loh. Ini jauh banget gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang terus kita ingin pikirkan, gimana cara kita tuh terus mendukung perempuan dari segala sudut gitu ya. Nah kemudian di tahun 2018 nih, makin banyak renta-renta lain yang bermunculan. Orang bilang, wow banyak saingan. Aku lihat, wah ini bagus banget. Kenapa bagus? Kalau aku sendiri jadi penyewaan, terus apa? Berarti gak banyak orang yang butuh, ya kan? Tapi kalau banyak renta-renta lain bermunculan, berarti marketnya berkembang. Jadi daripada kita berkompetisi, lebih baik kita berkolaborasi, ya kan? Dan kolaborasinya ini kita benar-benar sampai sekarang masih aktif. Setiap bulan sekali kita ada sharing best practice. Dan sebelum pandemi, aku mengundang teman-teman rental lain datang ke gudang kita untuk lihat apapun, mau tanya apapun, lihat apapun, cara kita bersihin, cara kita nomorin barang, back end system kita seperti apa, kita buka. Karena menurut kita rezeki nggak mana, gitu kan? Dan kita harus majunya bareng-bareng. Dan disitulah pertama kalinya aku merasa pentingnya komunitas. Kita sampai ini loh, ukuran customer.